ini motor normal, dipakai ya normal, tetapi kalau awal jalan itu dia bergetar. Jadi bergetar bukan di bodinya ya, tapi bergetar di mesinnya. Jadi pas awal jalan itu kayak motor kayak lompat-lompat kayak gitu, kayak dut-dut-dut-dut kayak gitu, baru les kayak gitu, nggak langsung neng kayak gitu, tapi dut-dut-dut-dut baru neng. Loncat-loncat itu hanya ketika motor habis berhenti atau habis di tikungan, kan misalnya pertigaan, nah, kan belok lah, kemudian pas belok itu pas ngegas lagi dia kayak gitu lagi, dut-dut-dut lagi. Ternyata masalahnya hanya di rollernya yang pecah. Saya kira biasanya dari sininya yang kena oli atau basah atau kotor, biasanya juga rasanya akan sama dut-dut ya, tapi ini rasanya itu lebih parah dari dut-dut yang ininya kotor. Ternyata setelah kita buka, ternyata rollernya pecah mah tadi ya. Nah, ini satu roller pecah, udah kayak gini parah sekali, dan roller yang lainnya udah pada kepeng-kepeng semua nih. Nah, ini kita ganti semuanya saja pakai yang original. Ini original, ini motornya pit top, jadi kodenya K44 tuh. Ini original ya untuk roller. Kemudian kalau roller pecah, otomatis ini juga kena. Ini sudah aus dalam banget, enggak kayak gini, ini kan masih rata, ini sudah aus. Jadi ini kita ganti sekalian, karena kebetulan di sini juga sudah oblek nih, walaupun sedikit banget tuh, tapi sudah oblek ya. Ini ganti sekalian, busnya kita pakai lagi nih, pakai K44 juga. Kita buka ya. Ini dia yang baru. Alhamdulillah. Nah, tuh masih bagus sekali. Karena memang baru ya. Nanti dia di sini. Nah, kemudian pan belnya nih. Blur ya. Tuh, pan belnya sudah pada retak-retak. Jadi sekalian kita ganti saja. Sebenarnya ini masih bisa dipakai untuk misalnya untuk beberapa waktu ke depan, mungkin ya sekitar setengah bulan sebulan masih aman dipakai. Tapi karena yang punya minta diganti sekalian saja karena memang sudah pecah-pecah. Jadi kita ganti sekalian yang original semua. Tuh, original kodenya sama K44. Ini tinggal kita pasang lagi, nanti kita coba lagi kayak apa. Ini dan ini ya, yang baru semua nih. Di sini banyak runtukan, ini runtukan roller apa ya, runtukan sih bahasa Indonesia ini apa, bahasa Inggrisnya runtukan itu serpihan. Nah, kita mau bersihkan dulu, nanti tinggal kita pasang lagi. Karena busnya masih bagus, jadi kita pakai lagi ya, ngirit biaya. Sebelum kita pasang ini, kita kasih pelumas dulu biar lebih awet. Pelumas saya ngambil dari sini saja yang lebih bagus. Tuh, ini ada vet yang tahan panas, bisa kita pakai. Daripada kita pakai vet yang hijau-hijau yang kobra itu, lebih bagus yang ini ya. Nah, masih semua bagian biar awet. Di sininya juga nggak usah banyak-banyak. Nah, udah cukup, kita tata rollernya. Yang sangat bagus sekali tuh, bundarnya itu bundar utuh. Kalau ini kan bundar sudah pada kepeng tuh, kelihatan banget ya kepeng. Ini bundar bulat, pasang di sini. Nah, ini kita pasang juga. Oh, ternyata ini sudah longgar bro nih.
ini longgar biasanya akan menyimpulkan bunyi kletak-kletak, kletak-kletak kayak gitu. Kalau posisi gas sedikit, bunyi kletak-kletak, kletak-kletak. Karena ini sudah longgar ya, ini bisa diatasi dengan cara diganjel atau diganti yang baru, bisa. Ini karena masih lumayan, jadi kita ganjel saja ya, pakai amplas. Seperti ini amplas. Kita masukkan di sini. Sebenarnya bisa pakai seng atau pakai apa saja, terserah. Tapi saya lebih suka pakai amplas yang enggak terlalu tebel. Nah, kencang. Misalnya kita buang. Kalau misalnya masih longgar, bisa pakai dua lapis. Seperti ini sudah kencang nih, nggak lobok. Tinggal kita coba di sini ya, jangan sampai seret. Ini harus benar-benar bisa gerak, kencang tapi bisa gerak seperti ini. Nah ini, kalau ganjalnya terlalu banyak biasanya akan menimbulkan ini seret. Nah ini lancar. Oke, kita pasang. Kotor. Oke, mari kita pasang. Di sini sudah masuk, ada satu ring lebar ya di sini. Jangan sampai lupa ringnya. Kita pasang lagi seperti sedia kala. Nah, buat teman-teman yang motornya suka bergetar saat di awal jalan, silakan dicek bagian CVT ya. Jangan sampai roller pecah juga. Lumayan mahal. Ya enggak mahal sih, ya lumayan lah. 80-an. Oke, tinggal kita pasang bagian belakang, jangan lupa untuk dibersihkan terlebih dahulu. Oke. Oke, sudah beres, kita pasang tutupnya lagi. Oke, ini sudah kelar ya, kita coba hidupkan. Suaranya ya halus. Kita mau coba dulu. Ini sudah kelar ya, masalah cuma di area CVT saja. Tinggal nunggu yang punya datang atau dia antar nanti, nggak tahu. Oke. Buat teman-teman yang motornya rasanya kayak lompat-lompat, silakan dicek bagian CVT ya. Sering banget terjadi di Honda Beat dan juga Vario. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.